Ya, itu antara orang kata tujuan kita supaya tidaklah sepanjang masa rakyat kita bergantung kepada kerajaan. Tetapi kita pasti tahu dalam situasi yang amat sukar ni, kerajaan mesti ke depan menolong mereka. Kalau terpaksa pinjam lebih pun, yang kita lakukan dalam belanjawan ini kita laksanakan. Tujuannya supaya dalam satu peringkat nanti, langkah-langkah yang kita ambil ini akan membawa satu kesan-kesan penggandaan. Bukan setakat mengekalkan pekerjaan mereka, tapi menjana kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kalau mereka sudah mempunyai pendapatan, mereka mula berbelanja. Dan ini akan menghidupkan sektor-sektor perdagangan, sektor-sektor peruncitan, kita punya tempat kedai-kedai perniagaan dan sebagainya. Itu ada orang-orang yang akan datang melanggan dan sebagainya. Jadi itu kesan penggandaan yang kita harap akan dapat dilakukan. Jadi walaupun kita perlu membantu di peringkat ini, tapi ini sebagai satu langkah permulaan. Kalau tidak dibuat langsung, sebahagian mereka terpaksa menganggur ataupun tidak ada perniagaan, ataupun mereka tidak ada pelanggan, dan ini membuat kerugian pada mereka. Jadi sebab itu dalam langkah awalan sebelum bajet ini pun kita sudah ambil langkah-langkah untuk membantu supaya sektor-sektor utama, terutamanya PKS, perusahaan kecil dan sederhana, ataupun yang mikro pun, yang sebahagian besar pada rakyat Bumi Putra umpama terlibat, Mak Cikia, Pak Saleh, yang kita saya sebutkan selalu itu, ini kumpulan-kumpulan yang terbanyak. Jadi perlu kita bantu supaya mereka tidak berhadapan dan jatuh kepada paras yang dikatakan bawah daripada social safety net yang kita sediakan.